Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 dengan tema Allah Maha Pencipta. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Istighdah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Al-Khaliq. Anak-anak, kira-kira apa sih artinya Al-Khaliq? Ya, benar, Al-Khaliq artinya adalah Sang Pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Sang Pencipta kita dan alam semesta beserta isinya. Sang Pencipta di dalam bahasa Arab itu disebut dengan Al-Khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bumi, dan alam semesta ini beserta isinya. Di alam semesta ini ada benda-benda yang hidup dan juga ada benda-benda yang mati. Benda yang hidup misalnya adalah manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan benda-benda yang mati itu seperti gunung, laut, udara, air, dan lain sebagainya. Itu semua adalah Allah yang menciptakan. Anak-anakku sekalian, itulah yang disebut dengan Al-Khaliq atau Allah Sang Maha Pencipta. Dan Al-Khaliq itu adalah termasuk salah satu dari Al-Asma'ul Husna atau nama-nama Allah yang baik yang ada 99. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita lanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.